Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala az-zakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai fa huwa yukhlibuhu. Wa qala aidan fi ayatil ukhra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayat. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yenaritu ucapan yang paling makbarakat kembali kita ucapkan dari sesena wang Allah Subhanahu wa taala. Nasabak narita mupa yenaritu rasengede nikmat yang besar, nikmat iman dan kesehatan. Nadiule joka lokari masigina puang Allah Ta'ala mapakasi wiangi parintana untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Makoto parodo salawat mapas salama lokari sesena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama mari insyaallah mantaji akkecoire lokari di dalam melaksanakan yenaritu perjalanan hidup di dunia yang singkat ini sampai pada akhirnya nauli ni li suri pamasena puang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 20 Zulqa'idah, di mana sebagian keluarga kita alhamdulillah pada angkamana ni takappo untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua yang berada di tempat ini pun punya niat dan punya harapan. Nama muari insyaallah apa yang mereka dapatkan hari ini, khususnya bagi saudara kita yang mendapatkan undangan pula di pamasena puang Allah Ta'ala, insyaallah mendapatkan pula barakah naloka ridikmatu dengan niat yang selalu kita utamakan dan doa yang selalu kita panjatkan serta usaha yang selalu kita maksimalkan. Majapun iritu parintana pun Allah Ta'ala lokaridi. Tidak ada tujuan, tiada pada lain, tiada bukan, melainkan semata-mata nasabah engka hikmah elok narengi pun Allah Ta'ala. Termasuk hikmah di dalamnya yang akan kita sampaikan dalam khutbah Jumat ini, ya dari itu apa hikmah di belakang pelaksanaan ibadah haji serta kurban, di mana sebentar lagi insyaallah kedua-duanya akan kita sempurnakan di tanggal 10 Zulhijjah. Karena itulah belajar dari beberapa riwayat hikmah yang akan kita ambil dari perintah Allah. Yang pertama menjadi nasihat bagi idik mana engkai sejumah ini. Apa hikmah yang pertama yang kita ambil dari pelaksanaan haji dan kurban? Yenaritu biasa ngede ruhul talbiyah, semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rila lenna ia atau netapa angka telu pangolina puang Allah Taala. Yang pertama riwatun nama bani pak kato pak bang asal ngede Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kemudian la ilaha illallah. Majapun ritu pangolina puang Allah Ta'ala lo karyatai. Maka sebenarnya tadi beberapa menit yang lalu hakikat natu pangolirin rima kedai puang Allah Ta'ala ia ataku lo kamanan nikmain rutu barakatna ia daritu resengede barakatna sojumah. Maka dijelaskan dalam hadisnya Nabi barakana dia sojuma yanaritu allolongangi pahala liwat lopona bagi mereka yang lebih awal datang di masjid. Aga barakana lolongon di samping mereka yang mendapatkan kemuliaan di sojuma yanaritu seolah-olah ia bersedekah seekor unta
yang harganya kira-kira 40 juta sampai 50 juta. Ternyata panggilan Allah menuju ke rumahnya, sojuma khususnya, terkandung pahala yang mungkin kita sia-siakan. Majepun ritu mungkin matuani umur sudah 60 tahun, bahkan 70 tahun. Nah iya kaya dipadipad dupai pangulikna puang Allah Ta'ala ruh talbiyah untuk lebih awal datang di masjid. Dito mana maga makukoy nasabak yatu sesekali matuk piri wetunna sakaratul maut itawu. Maka lihat dan tengoklah mereka yang sudah berada di ruangan IGD. Nareko naiseni na timba-timba ngalena makdadi na gaga kapang harapan nyai untuk kembali sehat terini tu. Mater ini semangat untuk sembuh naya kaya de na naulis madiceng karena usia dan kesehatan sudah Allah ambil. Karena itulah pelajaran yang ingin diambil dengan yang pertama hikmah ini. Di mana Allah Subhanahu taala nauli atanna yang pertama ia itu pada saat azan dikumandangkan. Majepun itu mario lokari pangulina puang Allah taala. Nasabah engka nataruangi puang Allah Ta'ala yang disebut dengan kecintaan Allah kepada hamba dan kecintaan hamba merepe loka ripamasena puan. Yang kedua, pangulina puang Allah Ta'ala rila lena yelino yinaritu yang disyariatkan melalui nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan haji. Inilah yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam yang hari ini mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pasukui rukus selena yenaritu melaksanakan ibadah haji. Mereka sama-sama beribadah sekarang. Baik yang gelombang pertama yang mendarat di Madinah ataupun gelombang yang kedua yang mendarat di Jeddah. Bagi mereka yang akan melaksanakan apa yang disebut dengan ibadah umrah terlebih dahulu, maka terucap dalam ucapan lisannya dengan mengucapkan berkali-kali labbaik Allahumma labbaik puang engka nyatata puang mengolo puang engka nyatata puang elopak dupai pengelita puang engka nyatata puang kusalai kasina keluarga ku puang kusalai orang paraku puang kusalai yamanenna engka kupunai puang nasabah elokapak dupai pengelita puang. Teri marunuk-runuk atinna nasabah pangulina puang Allah Ta'ala. Naya kaya cinta kepada Allah mengalahkan semua yang ia miliki. Kita tentu juga berdoa. Mamuare de naoliki pamasina puang Allah Ta'ala. Sangadinna lukamanengi di tanah marajai. Insya Allah. Lalu yang ketiga. Pangulina puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lukari di maneng. Yenaritu. Pada saat engkai pangulina yang datang langsung menjemput, siapakah dia? Ketika malaikat Israel akan datang menjemput kita. Niga naromatu tau dijemput ini mana atana puang Allah Ta'ala. Akan dijemput pada waktu yang telah ditentukan. Akan dijemput riwetunna pura tertulis di Lauhil Mahfuz. Engkau tahu dijemput riwayat tunda umuruna 20 tahun, engkau tahu dijemput di umuruna 30 tahun. Ada orang yang dijemput ketika umur 60 tahun, bahkan tidak sedikit yang dijemput riwayat tunda napai sijang engkau tua rilabna linoi. Maka tentu menjadi kembali nasihat lokari di maneng. Ketiga pangolina puang Allah Ta'ala yang pasti akan datang, semoga kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat talbiyah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tentu didasarkan oleh cinta dan semangat loka mapparpaleta loka ripamasena puang Allah Ta'ala. Yang kedua, hikmah haji dan kurban. Yanaritu ruhul ibadah. Semangat untuk beribadah. Salah satu yang kita akan ambil pelajaran penting melalui khutbah Jumat ini,
Ya, dari itu salah satu husunnya kita beribadah, bukan hanya sholat berjamaah, tapi tak kalah penting di antara yang menjadi petunjuk Nabi dalam Al-Qur'an. Inna atainakal kautsar. Majepun ritu. Nasib Allah Ta'ala sekaligus diberikan petunjuk oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Inna atainakal kautsar. Majepun ritu liu egana dalle wareki e ataku. Nikmat yang begitu banyak, rezeki yang tidak akan pernah engkau mampu hitung. Ia ritu yang kasar dan yang halus, yang nampak dan yang tidak nampak, semua itu adalah nikmat liu lopona na liu egana na reni puang Allah Ta'ala. Pertanyaannya, lokari di mana diakui mui karodoh nikmatna puang Allah Ta'ala di semua karwaleta maka daya mana dipunai yae. Ia naritu pun nana Allah Ta'ala yang natitip kangi waramparata waramparana puang Allah Ta'ala nataruangi bolata. Ia naritu naringi onra sementara nadiwilai topa matu riwatunna engkani malaika penjemputa otota ototona tonangengi natania todu matu dipake nariko mateki di semua kaleta makedah yang mulai kita pake. Apakah nikmat yang bisa dilihat oleh mata? Naya kaya nikmat DNA oleh dita sibam mata di semua rumah kedah puang Allah Ta'ala parengi. Na reko disen ni makedah puang Allah Ta'ala parengi. Maka naoli ni puang Allah Ta'ala makedana. Pasalli li rabbika wanhar. Di sesena tau na isengah lena makedah anu namanya puang Allah Ta'ala. Maka pasti ringan untuk melaksanakan panggilan Allah, perintah Allah. Pasalli li rabbika maka masumpajangi atau tongengi sumpah jatah nasabah puang Allah Ta'ala wanhar makoto parodo atau tongengi perintana puang Allah Ta'ala dasengede makoroba. Kenapa Allah sampaikan itu? Nasabah hanya orang yang sadar makedaya titipan aman mi puang Allah Ta'ala yang akan ikhlas menjalankan perintah Allah. Hanya orang yang sadar makedah titipan amanah mi puang Allah Ta'ala iyae yang akan dengan ikhlas untuk menyembeli hewan ternak nanti dia sona matu ia naritu 10 Zulhijjah. Banyak orang tak mampu menurut kita dia namanya gaduikna menurut kita dia nolim melioto na iya kaya nolim makrobah na samagai na isengi makedah nikmana puang Allah Ta'ala dia gagabang dibandinna dia nolim direken-reken. Wa in taudu nikmatallahi la tuzuha de mulle reke-reke nasib Allah Ta'ala papinya mekul lokari di maneng rupa tauwe di samping rumah kita engka ta makroba na tania ta masugi nasabak magai majepun ritu ia na ritu nasapa ia na ritu cinnana adaninna na iya kaya elokna mapparpe alena lokari puang Allah Ta'ala. Ia natu nadiasengi akrobang makna secara umum itu adalah meprepe mendekatkan diri lokari pamasena puang Allah Ta'ala. Nama tu mega duita nareko de gaga paprepe ta lokari puang Allah Ta'ala. Nama tu masugi ki nareko de di marpe lokari puang Allah Ta'ala. Seolah-olah inilah maksudnya makedah mawatang itu pasu iwaram parata. Nasabak direkengi makedah ega patu elok dipasu. Padahal bagi mereka yang tahu nikmat ini adalah nikmat yang Allah titipkan. Jangankan uang 1 juta, jangankan doi 2 juta, jangankan uang 30 juta, jangankan uang 52 juta, kurang lebih 53 juta yang dikorbankan oleh mereka yang melaksanakan haji dan yang akan dikorbankan oleh mereka yang akan menyembeli hewan ternak. Itu tidak senilai dengan kecintaan dan ketakwaan lokari pamasina puang Allah Ta'ala. Ia natu nama kedah Nabi Ta'ala lokari di dalam hadis yang menjadi renungan bersama. Nareko engka maka diseseta untuk makroba matu di tanggal 10 Zulhijjah. Nade dia lo makroba. Napuada langsung Nabi Ta'ala dengan tegas. Pala yakrabanna maka ajak sisenna. Jangan engkau dipati tempat sholat kami. Nareko de mulai bapasui ya roda sengi dalle untuk dikorban riolona puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya yang ingin ditanya pada diri ini, apa yang membuat kita susah untuk mengeluarkan harta itu? Apa yang membuat diri ini begitu berat untuk mengeluarkan itu semua?
padahal na jamingi puang Allah Ta'ala makedanna wa ma anfaqtum min syai fa huwa yukhlifuhu majepun ritu nareko engkai mimpakan engkau mengorbankan sebagian dalle kuarengeki e ataku nareko engkai kimapku roba e ataku tentu nikmatku dan rezekiku majepun ritu lebih mega kuseliaki na iya kaya mega narodo tempat mibawa madin runtui. Mudah-mudahan tahun ini insyaallah kurang lebih 20 hari ke depan kita sudah menyiapkan ibadah terbaik untuk menyempurnakan agama kita dalam hal melaksanakan sunnah dari Nabi untuk melaksanakan kurban. Kalau tak mampu satu ekor sak kambing, maka juga bisa kita lakukan dengan patungan untuk membeli sapi. Contoh-contoh kurban telah dilakukan oleh Nabi. Tapi dalam kesempatan khutbah Jumat singkat ini hanya ingin menyampaikan secara umum, upayakan untuk melaksanakan kurban, karena majepun itu ruhul ibadah, ada semangat beribadah menjalankan perintah Allah di dalamnya. Maka masiri kita ripuang Allah Ta'ala narekom makat dan ripuang Allah Ta'ala babi ayyi ala'i rabbikuma tughadziban babi ayyi ala'i rabbikuma tughadziban nikmat yang mana yang engkau ingin dustakan wahai hambaku manusia. Tega air odo nikmat narengi puang Allah Ta'ala yang mau didustakan. Warang-parang nikmatnya, kesehatan nikmatnya, kenyamanan dalam hidup nikmatnya, manyawet tuota sibawa tinro-tinrota nikmatnya. Maka majepun iritu naulang-ulangi puang Allah Ta'ala nikmat yang mana yang engkau ingin sembunyikan wahai hambaku, padahal semua itu datangnya dariku. Yang terakhir, semoga dengan pelaksanaan ibadah ini akan lahir semangat ruhul jihad untuk senantiasa mengetepankan, untuk senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumat sudah dimulai dengan diawali azan dikumandangkan, tinggalkanlah rumah wilaino do salah-salaino jama-jamata. Jihad fisabilillah berjalan menuju jalan Allah lo karimasigina. Nasabah majepun iritu, mereka yang berjihad di jalan Allah tidak akan pernah rugi di dalam hidup ini. Bahkan dijanji puang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah orang-orang humul muflihun, orang-orang yang akan beruntung. Magina diasingi beruntung, karena di dunia ini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Majepun iritu metu desori mundri, akan mendapatkan pula kebahagiaan yang insyaallah diberikan balasan lokari sesena idik mana tomate pede ripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa disampaikan sebagai kata kunci dari khutbah Jumat ini inaritu. Padupai parintana puang Allah Ta'ala. Nasabak majepun iritu bagi mereka padupai ngi parintana puang Allah Ta'ala. Engkatu nataruangi puang Allah Ta'ala dia sengede baraka. Baraka rilino lebih pahmatu. Baraka riso rimunrina riwetunna disalaimanen ni keluargata si bawang yang Allah titipkan untuk kita. Selanjutnya yang menjadi kata kunci dalam khutbah Jumat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semangatlah mendekatkan diri kepada Allah. Nasabah nareko semangat ki parpaleta ripuang Allah Ta'ala, maka segala perintahnya tidak ada yang berat, tidak ada yang susah, melainkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah semata-mata. Nasabah atamaki nanasuroki yanaritu puata untuk melaksanakan semua apa yang telah ia perintahkan untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani lazim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi wa dzikri lazim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad
kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat wa ya kadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi idzukum la'allakum tashkurun. Summa aqimus shalah. Wa